difitnah dengan berbagai macam perkataan. Tapi dalam masalah kejujuran, dalam masalah orang yang bisa memikul amanah, orang-orang kafir Quraisy tidak mendapatkan orang kedua sehebat dan sethiqah daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mereka yakini sebagai orang yang paling terpercaya untuk dititipkan amanah. Jadi amanah itu sangat banyak di rumah beliau. Rasulullah SAW menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang tersebut kepada orang-orang kafir Quraisy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah. Ustadz, kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah riwayat mengatakan nanti pada hari kiamat, ketika orang sedang dihalau ke hisab, yang manusia di waktu itu belum jelas apakah masuk dalam surga atau neraka ini, tapi ada tiga golongan manusia yang mereka sudah dihalau menuju ke pintu surga. Para malaikat sampai kebingungan, para malaikat sampai bertanya, siapa kalian? Kok kalian sudah ke depan pintu surga sedangkan manusia baru dihalau untuk dihisab? Lalu mereka mengatakan, kami adalah kaum yang ujuruhum indallah, orang-orang yang pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiga golongan. Yang pertama, orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Nyo berat, nyo lehnyo mandu beratnya. Tapi untuk diucapkan sangat mudah. Suka memaafkan. Mudah memaafkan? Ha, kalau suka memaafkan ini masuk dalam kategori ini. Ya ibu-ibu, kalau masuk dalam surga, sering-seringlah memaafkan anak, apalagi kalau bapa anak ya. Kemudian yang kedua, mereka yang suka berpuasa. Orang-orang yang suka berpuasa itu juga adalah orang-orang yang diistimewakan nanti pada hari akhirat kelak. Dan juga yang ketiga adalah orang-orang yang bersabar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan. Kalaupun mereka tidak beriman kepadaku, aku berharap mudah-mudahan Allah akan keluarkan dari tulang sulbi mereka kelak orang-orang yang akan mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dan apa yang terjadi? Bapak Ibu sekalian, ternyata yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut betul-betul terjadi apa adanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, atau macam ya, kiblat Rasulullah SAW ketika wafat, terjadi kemurtadan di Jazirah Arab. Terutama mereka yang berimannya itu karena sosok Muhammad bin Abdullah. Sosok yang luar biasa, minta apapun Allah kabulkan. Musuh sudah mengepung jumlah mereka ribuan orang, sedangkan Rasulullah SAW hanya beberapa ratusan orang, tapi bisa menang. Mereka mendengarkan berbagai mukjizat Rasulullah SAW, air keluar dari celah-celah jemari beliau. Mereka melihat bagaimana Rasulullah SAW hanya mendoakan seseorang langsung sembuh dari berbagai macam penyakit. Mereka mendengarkan bagaimana kondisi Qatadah yang lepas matanya di medan pertempuran. Lalu oleh Rasulullah SAW diberikan air liur beliau, kemudian ditempelkan kembali, Qatadah kembali bisa melihat. Dan ketika melintasi padang pasir, jika ada debu yang berterbangan, mata yang diletakkan oleh Rasulullah SAW tidak pernah bermasalah, sedangkan mata yang sebelahnya bermasalah. Mereka mendengarkan bagaimana keajaiban Rasulullah SAW. Minuman yang hanya cukup untuk 2 atau 3 orang bisa untuk ribuan pasukan kaum muslimin. Makanan yang hanya 1 talam tapi cukup untuk ratusan sahabat. Jadi mereka mendengarkan mukjizat-mukjizat Rasulullah SAW. Mungkin ada di antara mereka yang masuk Islam karena itu, dan jumlahnya sepertinya tidak sedikit. Jadi Rasulullah SAW wafat, ternyata Muhammad bin Abdullah adalah seorang manusia biasa. Terjadi kemurtadan. Tapi Bapak-Ibu sekalian, ada 4 daerah yang tidak ada siapapun yang murtad di sana.
Yang pertama Mekah, yang kedua Madinah, yang ketiga kalau sekarang disebut daerah Riyadh, ibu kota Arab Saudi, dan yang keempat adalah kota Taif. Penduduk Taif mengatakan, wahai penduduk Taif, pemimpin mereka, pemimpin kabilah mereka mengatakan, wahai penduduk Taif, kita adalah orang yang terakhir masuk dalam Islam. Jangan sampai kita pula yang pertama keluar dari Islam. Semuanya jaga diri, enggak ada yang keluar dari Islam. Dan Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk untuk kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengenal, tidak tahu apa yang aku bawa ini. Lalu Rasulullah SAW singgah di tepi kebun daripada putra Rabi'ah. Lalu sang pemilik kebun menghadiahkan semangkuk kurma. Dipanggilnya budaknya, wahai Adas, Adas, wahai Adas, ini hadiahkan untuk Muhammad, sayang dia. Rasulullah SAW ketika disuguhkan makanan tersebut, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terkejut Adas. Saya tidak pernah mendengarkan ucapan seperti itu. Dan Rasulullah SAW langsung mengatakan, siapa namamu? Adas. Dari mana engkau? Dari Nainawa. Nainawa itu adalah negeri Yunus bin Matta. Semakin terkejut Adas, dari mana engkau tahu itu negerinya Yunus bin Matta? Dia adalah saudaraku, aku nabi dan dia juga nabi. Maka seketika Adas memeluk agama Islam. Jadi kalau ditanya perjalanan nabi ke Taif itu ada hasil apa enggak? Di antara hasilnya adalah Islam satu orang, seorang budak yang bernama Adas. Dan menariknya, Adas itu masuk dalam Islam karena Rasulullah SAW mengamalkan suatu sunnah, Bismillah ketika makan. Berapa banyak di antara kita yang sudah tahu sunnah, berbagai sunnah Nabi SAW, tapi prakteknya yang susah. Seringnya kita meremehkan. Masih banyak dalam kenduri itu kita lihat, makan tangan kanan, minum tangan kiri. Ada juga mengatakan, Ustaz, jaro kutonyo Ustaz, karena mungkin ya kalau begitu bantukan. Karena Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian makan dan minum dengan tangan kiri, karena sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Ya, jadi supaya kita jangan mengikutilah budaya syaitan. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini sunnah Nabi juga kalau kita makan dan minum, baca Bismillah itu jangan secara sir, jangan hanya dalam hati, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Ilo Ustaz, enggak mau pamer Ustaz, nanti riya. Riya itu bukan masalah kita lakukan dilihat sama orang lain. Riya itu berpalingnya hati dari lillahi ta'ala kepada pandangan makhluk, itu dia riya. Jadi kalau kita salat sunat, ilo hanya salat sunat Ustaz, enggak mau salat sunat, kenapa? Dilihat sama orang. Siapa yang melakukan ibadah supaya dilihat sama orang lain, itu riya. Dan siapa yang meninggalkan amalan karena takut dilihat oleh orang lain, itu kafir. Ini perkataan hikmah, ya. Kafir di sini bukan kafir maksudnya dia itu adalah keluar dari Islam. Yang bisa bermakna kafir nikmat. Baik, sudah hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringkas cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berhijrah dari Mekah ke Madinah. Perjalanan sebenarnya panjang nih, ceritanya panjang, ya. Bapak Ibu sekalian pernah dengar enggak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyiapkan Ali bin Abi Thalib di posisi beliau? Maksudnya beliau menugaskan kepada Ali, wahai Ali, tinggallah engkau di kamarku. Tidurlah. Ya. Dan sebagian riwayat dikatakan Ali bin Abi Thalib juga memakai selimut yang biasa digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Bapak sekalian, tujuan Rasulullah sallallahu menempatkan Ali di kamar beliau karena banyak sekali barang titipan orang-orang kafir Quraisy yang belum dikembalikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa?
Rasulullah SAW itu diperangi, Rasulullah SAW itu dicaci maki, Rasulullah SAW itu difitnah dengan berbagai macam perkataan. Tapi dalam masalah kejujuran, dalam masalah orang yang bisa memikul amanah, orang-orang kafir Quraisy tidak mendapatkan orang kedua sehebat dan sethiqah daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mereka yakini sebagai orang yang paling terpercaya untuk dititipkan amanah. Jadi amanah itu sangat banyak di rumah beliau. Rasulullah SAW menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang tersebut kepada orang-orang kafir Quraisy. Subhanallah. Sedang hadirin-hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sebenarnya sudah duluan berhijrah. Hanya tinggal beberapa orang sahabat aja, termasuk di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menjumpai Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, saya mau berhijrah, izinkan saya ya Rasulullah." Rasulullah SAW mengatakan, "Ala rizqik, tunggu, sabar dulu. Boleh jadi dalam waktu dekat ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan saya untuk berhijrah sehingga kita bisa berhijrah bersama." Sangat gembira. Gembira sekali Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar As-Siddiq disebutkan dalam kitab Fiqhus Sirah yang disusun oleh Syekh Al-Buti itu menyiapkan 2 ekor unta. Terus dijaga, dirawat, karena yang satu untuk dirinya, satu lagi untuk Rasulullah SAW. Itu di sana disebutkan 4 bulan. 4 bulan Abu Bakar As-Siddiq merawat unta tersebut. Begitu tiba waktunya, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Ya Rasulullah, ini unta sudah aku siapkan." Apa dikatakan oleh Rasulullah SAW? "Dengan harga." Ya, maksudnya apa? "Enggak mau saya terima gratis, biar saya beli." "Ya Rasulullah, tidak, dengan saya beli." Berangkatlah Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq. Selang beberapa waktu, datang ayah daripada Abu Bakar As-Siddiq, Abu Quhafah. Abu Quhafah di waktu itu sudah tua renta, matanya sudah buta, masuk ke dalam rumah Abu Bakar As-Siddiq, menjumpai putra dan putri Abu Bakar As-Siddiq. Di sana ada Asma, di sana ada Abdurrahman atau Abdullah bin Abu Bakar. Abu Quhafah mengatakan, "Saya rasa pasti kalian enggak ditinggalkan sesuatu pun harta oleh ayah kalian demi sahabat dia itu." Apa yang dilakukan oleh Asma? Asma menyiapkan batu, diletakkan batu itu di tempat biasa Abu Bakar meletakkan dinar dan dirham. Lalu di atasnya ditaruh kain. "Tidak wahai kakek, ada banyak ditinggalkan oleh ayah kami." "Mana?" "Ah, nih nih." Ditariklah oleh sang kakek. "Oh ya, ada isinya." Berarti dia peduli dengan kalian. Asma mengatakan, "Padahal ayah kami tidak meninggalkan sepeser pun uang dan harta, semua dibawa demi berhijrah dengan Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya." Dan apa yang dirancang oleh Rasulullah SAW? Rancangan Rasulullah SAW luar biasa. Ada yang mengantarkan makan, ada yang menyampaikan berita, ada yang menunjukkan jalan, ada yang menghapus jejak perjalanan Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan juga Asma. Semua dirancang dengan baik dan perjalanan itu pun luar biasa. Kalau kita lihat peta itu, Mekah di sini, Madinah di sini, Indonesia di sini, ya, Indonesia jauh di sini. Seharusnya kan Rasulullah SAW itu berangkat dari Mekah ke atas, tapi tidak, beliau ke bawah dulu. Dari bawah baru nanti naik ke atas. Jadi orang-orang kafir Quraisy sudah menyiapkan pasukan terbaik untuk mengepung rumah Rasulullah SAW. Ternyata mereka semuanya ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkas cerita, mereka kebingungan, heran, karena sudah mereka kepung semuanya, enggak dapat, enggak ketahuan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada seorang kafir Quraisy yang bernama Suraqah. Suraqah ini dapat berita, di waktu itu kan beritanya heboh. Siapa yang bisa menemukan Muhammad, maka baginya harta sekian, jabatan jabatan tertentu, kemudian akan dinikahkan dengan wanita yang terbaik. Jadi Suraqah bin Naufal, Suraqah waktu itu ya termasuk yang penasaran dan sangat berharap, kiranya dia termasuk yang mendapatkan
hadiah tersebut. Dapatlah berita dari budaknya, aku ada melintasi sebuah daerah, nampak bagiku ada dua titik hitam. Warakah langsung tahu, ini kayaknya Muhammad nih, berangkatlah. Surakah dengan untanya yang terbaik, dengan kuda yang terbaik. Kemudian ternyata di waktu itu Rasulullah SAW sedang salat bersama Abu Bakar. Dari kejauhan nampak Rasulullah SAW salatnya dengan khusyuk, sedangkan Abu Bakar salatnya lihat kanan, lihat kiri, depan, sekali-kali ke belakang. Ketika mendekat, tiba-tiba kuda yang ditunggangi oleh Surakah jatuh. Lalu kakinya itu, kuda itu seperti memasukkan kaki ke dalam pasir, nggak mau berangkat. Ditarik nggak mau, diarahkan ke depan nggak mau, dimundurkan ke belakang mau. Oh, ini kayaknya memang kudaku ini diperintahkan untuk tidak mendekati orang tersebut. Lalu Surakah menjumpai Rasulullah SAW dan memohon maaf. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, maafkan aku. Kalau dalam sebagian riwayat dikatakan Surakah sempat pegang pedang waktu itu. Wahai Muhammad, kalau aku bunuh engkau di saat ini, siapa yang bisa menyelamatkan engkau? Rasulullah SAW dengan spontan mengatakan Allah. Penuh keyakinan seperti itu, jatuh pedang yang dipegang oleh Surakah. Lalu Rasulullah SAW mengambil pedang tersebut. Wahai Surakah, kalau saya bunuh engkau, siapa yang bisa menyelamatkan engkau sekarang ini? Engkau, wahai Muhammad. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, aku maafkan engkau, tapi dengan imbalan. Pulang engkau, engkau kaburkanlah berita tentang kami, dan bagi engkau nanti adalah pakaian Kaisar Romawi. Masya Allah. Ya, dalam kondisi yang sulit itu, Rasulullah SAW menjanjikan untuk Surakah, wahai Surakah, nanti kamu akan kami berikan pakaian kebesaran Kaisar Romawi. Kalau istilahnya sekarang apa? Baju paling mewah lah, baju yang menunjukkan kerajaan dan kedikdayaan, ya. Surakah, ya, karena dia sudah dimaafkan oleh Rasulullah SAW, dia pulang. Tapi dia teringat itu dengan janji itu. Dan para sahabat pun tahu janji yang pernah Rasulullah SAW sampaikan kepada Surakah. Rasulullah SAW wafat, kejadian itu belum terjadi. Lalu Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, peristiwa itu pun tidak terjadi. Sehingga ketika Umar Ibn Khattab menjadi khalifah, berhasil memukul pasukan Romawi, di waktu itu Umar mengatakan, mana Surakah? Semua terperanjat, luar biasa, betul Rasulullah SAW dulu pernah menjanjikan sesuatu untuk Surakah. Wahai Surakah, kemari. Ini pakaian yang dulu dijanjikan oleh Rasulullah SAW untukmu. Surakah pun memakai pakaian tersebut, memakai mahkota, berjalan kanan dan kiri. Jadi Surakah sangat bangga dia. Kenapa? Ikut serta dalam menyelamatkan hijrah Rasulullah SAW. Tiba-tiba setelah dia putar 3 kali atau berapa kali, Umar mengatakan, sekarang wahai Surakah, lepas. Hah? Kok lepas? Lepas. Rasulullah SAW kan mengatakan, aku akan memakai. Iya. Rasulullah SAW mengatakan, engkau akan memakainya. Tapi Rasulullah SAW tidak mengatakan, engkau akan memilikinya. Ini termasuk daripada harta ghanimah yang harus dibagi secara adil pada semua pasukan yang ikut perang. Masya Allah. Jadi orang sekalian, sebenarnya peristiwa-peristiwa yang seperti ini, ya, Rasulullah SAW dalam kondisi sempit, tapi beliau melihat jarak yang sangat jauh. Ketika perang Ahzab, kaum muslimin dikepung oleh berbagai suku dan kabilah, baik dari Mekah maupun dari kota Madinah sendiri, orang-orang Yahudi termasuk ikut serta. Rasulullah SAW pun di waktu itu menceritakan tentang, kalian nanti akan menaklukkan Romawi, menaklukkan Persia, dan kalian akan menguasai istana-istana putih yang ada di Madain, yang ada di Yaman. Sidang hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah, ya, kita lanjutkan, ya, besok subuh, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika beliau tiba di Madinah.
apa perkataan beliau yang pertama sekali? Apa sabda beliau yang pertama sekali yang beliau sampaikan ketika beliau tiba di Madinah? Supaya kita tahu sebenarnya dakwah Rasulullah SAW itu yang pertama itu apa? Apa yang harus dijaga? Karena tentu tidak dipungkiri masa yang terbaik adalah masa Rasulullah SAW. Pendidik yang terbaik adalah Rasulullah SAW. Dan kita nanti bisa menimbang, ini sebenarnya masyarakat kita ini sudah betul atau belum nih? Apakah masyarakat yang seperti ini yang diidam-idamkan oleh Rasulullah SAW, yang diinginkan oleh Rasulullah SAW pada kita, atau bagaimana? Nah, ini insya Allah akan kita sampaikan dan kita lanjutkan di kajian esok subuh insya Allah. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat, mudah-mudahan semakin menambahkan rindu dan cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan agar kita semakin gemar, Bapak-Ibu sekalian, untuk mempelajari kisah manusia yang terbaik yang pernah ada di atas muka bumi ini. Sangat disayangkan mengaku umat Nabi kalau seandainya kita kurang mengenal siapa Nabi, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.